Dilansir dari sport.republika.co.id, setelah absen beberapa waktu, Lionel Messi kembali beraksi bersama Inter Miami. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, ia langsung menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist, membantu timnya meraih kemenangan 3-1. Menurut informasi dari situs resmi MLS, gol-gol tersebut menjadikan totalnya 15 gol dan 16 assist hanya dalam 19 pertandingan di Liga bersama Inter Miami. Dengan pencapaian ini, Messi kini memegang rekor sebagai pemain tercepat yang mencapai setidaknya 15 gol dan 15 assist di MLS, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Sebastian Giovinco, yang mencapainya dalam 29 laga. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.